apa yang kami rasa sekarang. Tetapi oleh kerana ada satu kaedah, satu krisis yang begitu teruk di Malaysia, ini adalah hala tuju yang kita patut pergi. Saya nak izin beberapa minit lagi untuk bangkitkan satu isu yang saya rasa adalah penting, mungkin lari tajuk sedikit. Saya rasa ini adalah satu rahsia yang terbuka. It's an open secret. PAGO tidak ada lagi majoriti di dewan ini. It is not tested yet, but I think that is a fact. Semua orang tahu, termasuk di sebelah sana. Saya juga tahu sekarang ada banyak orang yang frustrated dengan PAGO akibat daripada kepimpinan krisis yang tidak baik. Saya juga yakin bahawa jikalau Porickson sebagai ketua pembangkang ada peluang untuk menjadi Perdana Menteri, beliau boleh menjalankan tugas dengan lebih tegas, lebih baik berbanding dengan apa yang PAGO buat. Saya rasa mungkin ada di sebelah sana pun boleh menjalankan tugas dengan lebih baik berbanding dengan apa yang PAGO sedang buat. Tetapi, Tuan Speaker, saya rasa kita semua tahu tidak ada seorang pun ahli yang berhormat di sini yang ada majoriti sokongan di dalam Dewan Yang Mulia ini. Terima kasih. Okay. Tapi, let me finish. Saya dah bincang dengan Speaker tadi. Jadi, cadangan saya, Tuan Speaker, tak berkait dengan vaksin. Why not have a COVID moratorium agreement? Ini bukan CSA, ini CMA. Di mana kita boleh semua berganding bahu bekerjasama sebagai frontliner untuk mengawal COVID dan untuk memulihkan ekonomi. Ini adalah sesuatu yang semua pemimpin di sini boleh cadangkan, boleh sit down and have a discussion supaya kita boleh menunjuk rakyat bahawa kita ada hala tuju untuk keluar daripada wabak COVID ini dengan berganding bahu. Selepas 1 tahun, selepas 6 bulan, itu terpulang kepada pemimpin, kita boleh lawan di PRU ke-15. Tetapi buat sementara, we have to work together. There is a time for everything and a season for every activity under the heavens. Buat masa sekarang, saya rasa kita perlu bekerjasama, kita perlu berganding bahu. We need to work together. Kita jaga kita memelihara hidup rakyat. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Bangi. Sekarang saya menjumpa Yang Berhormat Sik. Sebelum itu saya akan sebutkan nama-nama pembahas. Selepas Sik, Johor Bahru, kemudian Si Buti, kemudian Bakri, kemudian Jerantut, kemudian Jerlun, kemudian Beaufort. Sekarang saya ingin menjemput Yang Berhormat Sik. 5 minit. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih Yang Berhormat Tuan Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Menteri Mosti yang telah pun membentangkan satu plan besar negara menguruskan program imunisasi COVID-19. Dan sudah pastilah pembentangan tadi sangat jelas, kerajaan sangat committed, sangat gigih untuk menyelesaikan pandemik yang sedang berlaku ini. Mana mungkin sebuah kerajaan yang gagal jika kerajaan dengan begitu pantas cepat mengeluarkan perbelanjaan 5.8 bilion untuk menguruskan imunisasi negara ini. Ini sejarah besar negara ketika mana seluruh dunia menghadapi COVID ini. Saya nak betulkan sedikit apa yang disebut oleh Yang Berhormat Bangi tadi. Yang Berhormat PAGO masih mempunyai majoriti yang cukup untuk kita meneruskan kerajaan Perikatan Nasional ini. Kita buktikan. Kita telah buktikan. Yang Berhormat Sik, mohon mencela. Ketika kita meneruskan saya tanya balik, mana bukti? Biar kita bukti hari ini. Ada majoriti. Biar kita bukti hari ini. Tanya balik minta laluan. Bukti. Jangan buktikan, buktikan. Kena saya membangkit apabila dibangkitkan oleh Bangi. Jangan cakap saja, kita buktikan. Boleh minta laluan. Tak perlu bukti. Tajuk malam, jangan cakap laluan saja. Saya tak bagi laluan. Apa tak bagi? Buktikan. Kita sedang berhadapan dengan pandemik ini dan kita anggap ia sebagai
sembang boleh lah. Perang nak bukti-bukti dalam parlimen. Undilah buat pengundian. Kita buat pengundian. Tengok ada tak ada. Sik, belanjalah. Ada betul. Kita take peraturan, that challenge. Peraturan Dewan. Sik, kita undi. Peraturan Dewan. Kita undi. Yang Muhammad Sik, Peraturan Dewan. Yang Muhammad Sik, Peraturan Dewan. Saya tak bagi. Peraturan Dewan. Yang Muhammad, faham tak? Ringkas. Peraturan Dewan. Ringkas. Minta tambah masa saya. Sila. Sila jelutong. Ringkas. Mana-mana ahli yang mengeluarkan kenyataan yang mengelirukan Dewan adalah disifatkan menghina majlis. Tak ada siapa mengelirukan Dewan. Dengar dulu. Yes. Saya belum beritahu. Kita usul lah. Kita. Apa aduan saya? Jelutong. Usul. Jelutong, jangan ganggu saya. Jelutong. Ini masa sangat ringkas. Saya nak. Saya berilah saya peluang untuk bangkitkan apakah kenyataan yang mengelirukan Dewan. Memang yang berhormat, Pagoh tidak ada majoriti dalam Dewan ini. Mana bukti dia? Kamu lah kena. Kalau betul, bukti. Kalau betul, Sik, berani dah kita undi. Kita challenge, kita challenge. Kita dah challenge ketika belanjawan berbuat. Saya cakap yang berhormat, Sik, kerajaan. Kita undi atas perkara ini. Kita boleh challenge, tidak? Kita take the challenge. Ya, Pak, kita speaker, terima, kita terima. Majoriti adalah kenyataan mengelirukan Dewan. Baik. Belutong yang mengelirukan Dewan. PM buat the majority. Kalau betul yang berhormat Sik mengatakan Pagoh ada majoriti, berani tidak beliau cadangkan perkara ini kita undi petang ini? Undi. We will. Berani tidak? Kamu undi lah. Saya cakap yang berhormat Sik. Ahli yang berhormat, saya kena kawal perbahasan ini. Saya minta Sik hanya tinggal 1 minit 11 saat saja lagi. Loh, saya masih lagi berpendirian bahawa yang berhormat Sik mengelirukan Dewan. Yang berhormat Pagoh tidak ada majoriti dalam Dewan ini. Vaksin lah, vaksin. Tanya UMNO, tanya Pekan, tanya Pakar Doktor. Saya bangkit apabila Bangi bangkit, benda yang tak sepatutnya bangkit. Loh, ini perkara betul. Pakar Datuk dah beritahu hari itu, UMNO tarik sokongan kepada Kerajaan Perikatan Nasional. Berani tidak Sik kita undi tentang perkara ini, petang ini juga. Saya cabar yang berhormat Sik untuk menyahut cabaran saya. Kamu undilah. Ada tidak yang berhormat Sik berani kita undi perkara ini? Belutong, jangan buang masa. Tidak buang masa. Kenyataan yang berhormat Sik adalah kenyataan memerlukan Dewan. Cerita vaksin lah. Cerita vaksin. Baik, ahli yang berhormat. Enggak, saya nak teruskan. Pengasahan saja lagi Sik. Saya nak teruskan apa yang sedang dibuat oleh Mosti yang sangat jelas sedang membantu rakyat. Yang berhormat Sik, jawab soalan saya dahulu. Sika minta. Adakah yang berhormat Pagoh mempunyai majoriti dalam Dewan ini? Cerita vaksin lah. Jawab soalan saya. Dia mau cakap. Ada tidak Pagoh mempunyai majoriti dalam Dewan? Kita undi. Jawab soalan saya yang berhormat Sik. Berani tidak sahut cabaran saya? Kita jalan PM. Jelutong, sudahlah. Ada majoriti tidak? Jangan takut. Jangan lari. Jangan takut. Sudahlah. Baik. Ahli yang berhormat Sik. Masa dah tamat. Saya minta Sik. Speaker, minta. Saya tak sempat bahas lagi. Cepat. Baik, yang berhormat Speaker. Jelas. Kerajaan Perikatan Nasional sekarang menumpukan sepenuh kekuatan. Saya cabar yang berhormat Sik, jangan lari. Adakah yang berhormat Pemerintah Dewan? Baik, saya gunakan kuasa saya, masa dah tamat Sik. Seterusnya saya menyebut yang berhormat Johor Bahru, silakan.